Yang pertama tentang lingkungan. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pertama kali digelar di tengah pandemi COVID-19 pada Senin 5 Juli. Kegiatan MPLS ini melibatkan guru dan siswa yang dikumpulkan dalam sebuah tempat untuk diberikan paparan terkait sarana dan prasarana sekolah. Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 1 Kota Tarakan, Heri Bertus Resmianto, mengatakan bahwa dari 11 kelompok dibagi pihaknya ke dalam 3 hari. Dalam MPLS ini, pihaknya memberikan 3 hal pokok materi kepada siswa, yakni tentang lingkungan sekolah yang berkaitan dengan tata tertib sekolah, kemudian kesehatan sekolah yang difokuskan pada penanganan COVID-19, dan terkait struktur organisasi sekolah, serta pengenalan denah sekolah. Selain itu, pemaparan tentang penjadwalan sekolah pun dilakukan dalam MPLS. Cara belajar saat pembelajaran tatap muka atau PTM serta pembelajaran secara online pun dijelaskan oleh Heri kepada siswa. Hal ini dilakukan agar siswa dapat memahami sistem pembelajaran dengan baik. Heri mengatakan pihaknya telah membuat surat pernyataan kepada orang tua. Namun ternyata dalam hal ini masih terdapat orang tua siswa yang tidak mengisi surat pernyataan. Akan tetapi, pada kelompok 1 MPLS ternyata masih ada tidak dihadiri beberapa siswa. Namun pihaknya akan mengirimkan materi tersebut secara online kepada siswa agar dapat dipahami. Ya, satu PTM gimana menghadapi PTM itu dan bagaimana kalau daring, ada beberapa sistem belajar, mereka dikenalkan itu. Kemudian di materi-materi tadi diselingi, yang pertama ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, kemudian ada sedikit tarian dari kakak kelasnya, pembukaannya. Di antara materi ada selingan, ada nyanyi, permainan tapi non kontak, tidak mereka ketemu, tidak hanya di tempatnya aja dengan gerakan-gerakan itu supaya mereka juga tidak bosan. Penjadwalan sekolah, artinya bagaimana baca jadwal. Yedidah Pakondo melaporkan.